Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau melakukan pengecekan kabel CCTV. Jadi hari ini kita mau cek kerjaan teman-teman, apakah sudah terpasang di Wisma Anggrek. Ini gedungnya. Jadi kita akan cek satu-satu dulu. Yuk kita masuk dulu ke dalam. Jadi kemarin kan sudah terpasang kabel. Jadi di sini mau dipasang kamera IP. Nah, ini kabelnya sudah terpasang. Wisma Anggrek. Kita cek dulu ke dalam. Ya, rencananya penempatan rak server tuh di sini. Di samping panel distribusi. Nah, ini teman-teman, kita sudah melakukan penarikan kabel. Kabel Cat6. Cat6. Nanti kita rapikan lagi lah setelah raknya terpasang ya. Untuk kabel kita menggunakan merek Conscope. Ini barangnya. Nah, ini. Ini kita tinggal pasang atau terminasi konektornya. Baru nanti selanjutnya baru kita pasang kamera IP-nya. Panel distribusinya. Rencana raknya sih di atas ini. Jadi untuk gedung ini sudah menghabiskan kira-kira 1 2 3 4 sudah menghabiskan 4 roll kabel merek Conscope Cat6. Warnanya biru itu. Tinggal nanti kita rapiin. Kita cek dulu apa-apa sudah terpasang ya. Kabel, tinggal kita pasang konektornya. Kita cek lagi di sana. Ini sudah terpasang kabel CCTV-nya. Tinggal kamera. Nah, ini Wisma biasanya digunakan untuk pelatihan. Jadi guru-guru, kepala sekolah dan lainnya gitu. Kalau ada training pelatihan, nginapnya di sini ini. Ini 3 lantai ini. Kita akan naik ke lantai dulu. Kita cek ruangannya kayak apa sih ya? Belum jadi sih, baru dipasang AC. Tapi sih menurut saya sih mewah ini, lumayan. Oh, spesial untuk guru-guru nih, yang mau nginap di sini. Tuh, AC-nya juga sudah tinggal dibersihin. Udah enak nanti. Tempat kamar mandinya ya mewah. Lumayan. Lumayan bagus. Untuk versi saya.
Oke, kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2. Semua kabel sudah terpasang juga. Kabel kameranya sudah terpasang di atas. Kita cek ke sana. Ini sudah terpasang juga lah, kelihatan tuh. Kemudian kita cek lagi. Lantai 2 ya. Kita cek lagi. Kamera sudah terpasang. Itu sudah terpasang juga. Tanya lagi. Kita cek lagi, ini lantai 3. Kabel-kabel untuk CCTV-nya sudah terpasang. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kita turun dulu.